Wih, keren ya. Waduh. Hey, what's up, my man? We back sama Ica lagi. Udah lama Ica gak upload video, sumpah deh, kemarin live stream mulu, ya kan? Nah, ini dia kita mau nge-react masalah si Loba, ya kan? Sama season 5 trailer, man. Jadi kita mulai dari ceritanya si Loba dulu, terus langsung ke trailer. Sekarang Ica nge-react ditemani oleh Gulam, Mas Moderator. Halo. Terus Aris Padilla, si Sekrebah. Yo, what's up? Dan si Everything, Erlangga. Taks Balboa. Hi, Everything. Hai everything. Hai everything. Bareng. Ya. Okay. Udah siap kalian? Siap. 1, 2, 3. Ini cerita si Loba nih. My world was shattered that day. Nangis dong dia. Was now a fog of unknowns. Nangis darah lah. Iya ada. Harus sedih juga gak nih? Gue nangis darah. Itu bapaknya parah. Iya itu bapaknya mati. Kurang woi material woi. It was the only way I felt true to myself. Jadi itu adalah klepto ya. Tolong. Klepto siapa yang kripto aja? Itu saudaranya, adiknya. Oh. Ini headloom ya berarti ini pentungan nih. Iya. Oh iya ya. Iya kan? Udah langsung kelihatan. Dia launching langsung dapat headloom. Gaya adil anjir buat yang lain ngambek ntar. But something was always missing until now. Keren banget sih animasi. Terus ini kalungnya nih apa sih maksudnya? Gadgetnya apa kalungnya? Mau ituin? Gelang sih gadgetnya. Gelang. Dia pakai gelang mulu sih. What are you talking about? Gelangnya dipakai mulu. I found him. Oh. Buset. Gerila. Langsung dendam gitu mulai. Iya, karena dia kan cerita awalnya tuh Lam. Yang bunuh bapak ibunya tuh si Revenant Lam. Ih, season 5. Aduh, takut. excited geli-geli gimana gitu. Aduh. Udah pada siap belum? Udah. Ya. 1 2 3. Aduh. Oh, nih gas bler-bler nih, boy. Oh, ini tempat gas bler-bler tadi. Ah, kasihan. Oh, sekerbah clutch. Oh, hot zone kali ya? Yoi. Enggak kayaknya. Enggak, itu Bangalore bukan sih? Enggak, bukan kayaknya. Wih, keren ada. Waduh. Kuncirnya dua tuh. Lagi pas tuh buat pegangan. Oh, ini yang ini teh ya. Yang ininya si Revenant. Di game. Oh, ini pabrik Revenant, boy. Oh, Revenant itu ceritanya robot ya tuh. Banyak ya stoknya. Banyak stoknya. Oh. Itu kepala aslinya si Revenant itu. Iya kan dari yang orang asli yang waktu itu kan. Dia tuh mau ngebunuh langsung kepala aslinya. Bagus Revenant jagoan aing enggak mati gitu. Oh, ada robot, boy. Tuh, itu ultinya kayaknya tuh. Nah, tuh ngambil senjata gitu ya. Ambil senjata. Nih, belumnya nih. Ayah. Cocok berarti buat orang yang suka ngelut ya itu. Iya benar. Ngelutnya jarak jauh. Si Andrew. Tolong kober kali. Dokter profesional. Pincah juga deh. Kayak Avenger nih. Hajir ngeri loh. Terus kalau satunya ngeri. Yang bisa ngilang-ngilang itu ya. OP parah kalau CD-nya sebentar itu mah. Enggak lah. Ya saingan dikit lah sama ini, sama Wraith. Ya, tulang bler-bler. Ya. Tulang school town gue. Oh, iya kelihatan gadgetnya.
ada semua. Tetap baik. Someday, but for now. Buset. Aduh, sumpah gue excited banget. Berapa hari lagi sih? Tela gue gak masuk. Seminggu. Siap. Tanggal 12 ya. Tanggal 12. Pas 6 hari lagi. Ini kayaknya menit. Nah, detik 10.09 itu kayak ini deh. Apaan? Hancur ya di kayaknya si school town. Iya kan school town. Enggak sih bom-bomnya teh antara kayaknya Blengor enggak kayak gitu deh bomnya. Hampir mirip tapi. Ini enggak sih? Kayaknya Hozon. Tapi itu kayak yang di PUBG kayak Red Zone, Red Zone PUBG gitu ya. Oh. Kayaknya sih bakalan jadi Red Zone PUBG deh. Soalnya si Mirage-nya mau hidup. Apa ultinya Gibraltar? Apa Gibi? Itu kan tadi kan pas ada iya, si kata. Si petnya dikurung. Oh Gibi deh. Ya bisa jadi Gibi. Bener-bener. Atau enggak ya antara ultinya si Gibi atau mas ada, bakalan ada itu kayak Red Zone-nya PUBG. Gox cuy. PUBG nih, jadi Gulam kan gak tahu ceritanya si Revenant. Revenant tuh dia dulunya ini pembunuh bayaran Lam. Jago banget. Terus pas dia mati, teh tapi si consciousness-nya ke si kesadarannya kepalanya itu tadi tuh yang tadi diambil sama si Hammond dibikin itu pasukan pembunuh robot bayaran tadi gitu. Itu ya. Terus terus dikirim untuk ngebunuh si ini keluarganya si Loba. Kayak si Loba dendam banget sama dia. Yang nyuruh siapa tadi? Kan? Yang nyuruhnya si Hammond ada di itu industri juga. Industrinya ini semua soalnya pas zamannya Red Void Walker juga udah ada si Hammond. Iya benar, industri pokoknya yang semua lu lihat apa gadget-gadget segala macam ini bikinan si Hammond. Hammondnya mah mati kan dicolok teh sama si Revenant. Lagi interview di finishernya. Belum kenok belum apa. Langsung di finisher. Serem ya orang interview di finisher. Sumpah ditusuk dari belakang anjir. Ngeri lah. Ngeri terus lah. Terus berarti salah satunya fix, salah satunya yang ngebling-ngebling itu tadi tuh. Ultinya yang ngambil senjata tuh. Nah, itu pertanyaan Nichol tuh ultinya kita ngambil senjata musuh apa gimana? Kalau ngambil senjata musuh OP juga anjir. Atau pasifnya gitu, ngelut Gergio gitu. Enggak tahu satu klip doang. Soalnya dia kan nembak langsung lepas di copy gitu bisa jadi sih. Menarik tapi kalau misalnya kenapa? Ini apa nama ngambil senjata teman sendiri kan bete ya, kita lagi nembakin gitu dia cek pinjem sebentar pinjem dulu tuh ini tuh kepala aslinya Revenant yang aslinya banget kalau ini ya, mati Revenant ya. Mati makanya dia ngejarnya ininya bukan ngejar si Revenant yang robot yang ngejar wajah aslinya itu ya. Tapi kan langsung self destruct tuh si pabriknya. Iya, terus dianya langsung tele nih, langsung cabut si kepalanya. Terus ini kayaknya bakalan ada robot deh. Robot apa? Ini ya, si robot itu. Yang security ini bakalan berkeliaran kemarin di school Eddie itu. King's Canyon. King's Canyon. Seru juga sih buat mulut. Berarti balik lagi King's Canyon aja lah. Iya kayaknya season depan si King's Canyon lagi map utamanya. Revamp King di King's Canyon lagi. Fix ini mah ininya, heirloom-nya, tongkat. Udah. Masa langsung rilis heirloom-nya gitu? Iya, gila ya. Jahat kasian banget. Kasian yang lama-lama iya, Mirage belum dapat, Bangalore belum dapat. Kasian. Itu si Octane enggak sopan tuh orangnya. Iya, iya benar. Hero baru tapinya dapat duluan. Terima kasih respawn. Aduh, saya beli battle pass lagi nanti. Ya, siap-siap uang battle pass ini. Ini segala satunya bakalan GG sih. Belum ngeri. Ya, tapi ngeri. Kan Lotto Revenant juga kan ekspektasi gitu, Cel. Gunai. Apa? Iya benar yang lempar poison apa sih yang silent. Taunya cuma silent doang. Taunya cuma ngelempar bola. Tadinya ngelempar pisau. Tapi ini mau trailer juga. Sih. Udah final trailer. Tuh. Pas muncul ke atas school townnya keren ya pada aing lagi main sana school town lagi gas bler-bler dihancurin. Baru juga turun ke school town sana. Kenapa hancur lu ternyata gara-garanya dikerubungin. Revenant emang big daddy ini emang nih.
Dan Farhan. Baiklah. Enggak salah aing milih dia favorit kedua. Parah keren coy. Tanggal berapa sih? Tanggal 12. 12. 12 Mei. Gol guys. Amin. Paling nanti nyampe sini 13 ya. Iya benar, berdasar atau enggak do ya 13 jam 12 malam kayak tadi kan. Dia keluarnya jam 12 malam. Heeh. Iya, iya. 13 dini hari keluar ya update-annya. Kita haram sih gitu. Ya. Kalau ini enggak ada beta-betanya gitu ya. Iya, kalau gitu. PUBG kan ada test servernya loh. Heeh. Arsik kan? Arsik ada. Ini enggak ada. Makanya banyak bug pasti ntar baru update nih. Sampai sekarang juga banyak. Pusing, pusing. Gratis, gratis. Tolong respawn ya kalau kamu melihat video ini. Usaha perbaikilah. Kenapa lu minta-minta lu? Iya benar sih. Saya sebagai pemain yang baik kan. Iya benar. Kita kan udah ada kontribusi di Battle Pass. Berkontribusi terusan tiap hari. Biar gamenya berkembang gitu ya kan. Orang-orang gue stres juga gara ini gak tanggung jawab. Curhat lo pak. Nah itu dia men. Itu trailernya, kalau kalian mau lihat sendiri trailernya bakalan Ical cantumin di deskripsi ntar ininya link ke trailernya. Nonton sendiri, lihat sendiri, berspekulasi sendiri. Ini kayaknya bakalan jadi salah satu hero favorit Ical karena dia tipenya cukup ofensif sih. Hero-nya cocok banget sama Ical. Ical kan gak cocok banget sama yang hero-hero kayak Crypto, Watson yang defensif banget gitu kan. Ical gak suka, kurang suka. Kalau ini udah mah, Ical tuh punya kebiasaan kalau suka karakter desainnya, bentuknya, pasti mainnya jago apa gitu men. Kita lihat nanti ya. Terbukti apa enggak nih kebiasaan nih John. Keren sih John, bakalan suka nih. Dari awal juga ngeliat karakter desainnya. Keren loh bak. Mantap. Ceritanya juga keren tau. Parah. Kalau kalian ngikutin dari yang trailer season 4 nya tuh. Nah, season 5 kan sekarang ya. Ya itu aja reaction. Ini mah kita ngeriak aja gitu kan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bye-bye dulu sama kawan-kawan yang udah mau nemenin ngeriak nih. Ya berarti kita menunggu seminggu ya. Minggu like. Persis. Thank you Parcu udah nemenin berarti cara ngeriak. Semua kereset juga dong. Rank gitu-gitu. Iya betul. Jadi sekarang tuh Apex sistemnya tetap ada pertengahan season lah. Pokoknya di pertengahan season itu dia reset rank lagi sambil pindah map. Dan biasanya ada updatean baru juga di situ. Cuma resetnya nggak dari nol lagi kan? Nggak, resetnya turun turun setengah, turun ya, sering dua rank gitu ya? Iya sih. Reset deh predator gue itu. Saik. Senang lah. Banget ya. Di season depan kita bakalan master semua nih punya dive trail ya kita. Targetnya yoi. Let's go baby. Ya thank you parah men udah nemenin Cil ngerayak. Thank you. Say bye dulu ya sama mamen squad. Bye mamen. Bye-bye mamen. Bye-bye everything. Bye-bye everything tuh dari everything. Dah, begitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau pada suka video Ical yang udah nonton jangan lupa di like. Terus komen, kita diskusi lah di komen. Menurut kalian bakalan gimana season 5 ya. Ya pasti Ical bahas pokoknya. Udah Ical signing out dulu nih. Mau bobo udah jam 12 malam lewat ya kan. Ical signing out. Mau sahur. Ical signing out. Bye-bye.